لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وَرَوَيْنَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Warawaina dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud dalam sunan Abi Dawud wa Tirmizi dan sunan Tirmizi. An Utsman bin Affan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin tidaklah seorang hamba ma min abdin tidaklah dari seorang hamba yakulu ia membaca atau mengucapkan yakulu ia mengucapkan fi sabahi kulli yaumin pada subuh setiap hari pada waktu subuh setiap hari wa masa'i kulli lailatin dan pada waktu sore setiap hari dan pada waktu sore setiap hari Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Salasa marratin tiga kali illa lam yazurrahu kecuali tidak akan membahayakannya. Illa lam yadhurrahu kecuali tidak akan membahayakannya syai'un apapun. Syai'un apapun. Qala berkata At-Tirmizi yu Imam Tirmizi hadza hadisun hasanun sahih. Hadza ini hadisun hasanun adalah hadis hasan sahih. Hadza ini labdu Tirmizi lafadznya Imam Tirmizi. Hadza ini labdu Tirmizi lafadz Imam Tirmizi. Wa fi riwayati Abi Dauda dan dalam riwayat Abi Daud lam tusibhu tidak akan mengenainya faj'atu bala'in musibah atau bencana secara tiba-tiba. Baik, setelahnya kemarin kita masih membahas tentang zikir-zikir yang dibaca ketika pagi hari dan sore hari. Hadisnya sangat banyak, doanya pun sangat banyak, sehingga kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kemarin, barang siapa yang diberi taufik untuk bisa mengamalkan semuanya, maka itulah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan berbahagialah orang yang bisa mengamalkannya. Kalaulah kita tidak bisa seluruhnya, maka minimal kita pilih yang ringkas-ringkasnya, yang pendek-pendeknya. Minimal kita mengamalkan satu saja. Ya, pilihan ek nu mana wae, anu babari, anu gampang, anu mudah, tong sampai ka henteu teuing. Ya. Banyak dari mulai Saidul Istighfar kemarin sampai kemarin hadis terakhir adalah tentang doanya gimana? Alimna kalimatan naquluha idza asbahna wa idza amsayna wa tawajjana. Doanya adalah Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wa syahadah rabbi kulli syai'i wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki.
Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang doa pagi dan sore hari. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan sahabat dekatnya Abu Bakar, dan beliau ini merupakan khalifah ketiga setelahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau ini bergelar Zunnurain, artinya yang memiliki dua cahaya. Kenapa digelar demikian? Karena beliau menjadi seorang laki-laki yang menikahi dua putri Nabi. Yang pertama menikah kepada kakaknya, ya. Lalu setelahnya kakaknya meninggal, menikah lagi kepada adiknya. Pertama beliau menikahi Ruqayyah. Ruqayyah wafat, lalu Rasul menikahkannya kepada adiknya Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum. Sehingga Utsman ini digelari sebagai Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Menantunya Rasul, sahabatnya Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba membaca di pagi hari setiap hari dan di sore hari setiap malam dengan bacanya apa? Sama-sama. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim." Berapa kali dibacanya? Sebanyak 3 kali. Kecuali ia tidak akan terkena bahaya apapun. Moal menang bahaya, lamun dibacanya di pagi hari, maka siang harina aman dari bahaya. Lamun dibacanya sore hari, maka malam harinya aman dari bahaya. Itu berdasarkan lafadznya Imam Tirmizi. Kalau lafadznya Imam Abi Daud, lam tusibuhu faj'atu bala'in, ya. Tidak akan mengenainya musibah yang datang secara tiba-tiba, bencana yang datang secara tiba-tiba. Itu adalah zikir atau doa selanjutnya. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Pagi dan sore sebanyak 3 kali. Wa rawayna, dan kami meriwayatkan fi kitab Tirmizi, dalam kitab At-Tirmizi. An Sauban radhiyallahu anhu, dari Sauban radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, qala, ia mengucapkan, hina yumsi, ketika sore hari, hina yumsi, ketika sore hari, raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Karena maka ada hakon nyata pasti alaullahi ta'ala, atas Allah ta'ala, ayyurdiyahu, ia meridhoinya, ayyurdiyahu, ia meridhoinya. Fi isnadihi, dalam isnadnya Sa'id ibn Marzuban, terdapat Sa'id ibn Marzuban. Fi isnadihi, di dalam isnadnya Sa'id ibn Marzubani, terdapat Sa'id ibn Marzuban. Abu Sa'din al-Baqal, yaitu Abu Sa'din al-Baqal. Bilba dengan ba. Baqal gitu. Al-Kufiyu, orang Kufi. Maula Khuzaifah ibn al-Yamani, mantan budaknya Khuzaifah ibn Yaman. Maula Khuzaifah ibn al-Yamani, mantan budaknya Khuzaifah ibn Yaman. Wa huwa, dan itu, dhaifun dhaif, bittifaqil huffazi, dengan kesepakatan para huffaz. Para huffaz itu para ulama hadis yang mencapai hafalan 100.000 hadis, disebut sebagai gelar al-hafiz. 100.000 hadis, bayangin, sebut al-hafiz. Waqad qala, dan sungguh telah berkata At-Tirmizi, Imam Tirmizi, hadza, ini
Hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih, goribun asing min hadzal wajhi, dari jalur ini, dari wajah ini. Min hadzal wajhi, dari wajah ini. Fala'allahu, bisa jadi sahah indahu, menurutnya. Min tariqin akhara, dari jalur yang lain. Min tariqin akhara, dari jalur yang lain. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Tirmizi dari Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di waktu sore beliau membaca, Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau baca itu maka hak pasti ya, Allah akan meridhoinya. Jilamun orang hayang dipikir ridho kogosi Allah, maka bacalah Raditu billahi rabba dan seterusnya. Waqad rawahu, dan sungguh telah meriwayatkannya Abu Dawud, Abu Dawud wa Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i biisnadin jayidin, dengan sanad yang baik. Biisnadin jayidin, dengan sanad yang baik. An rajulin, dari seorang laki-laki. An rajulin, dari seorang laki-laki. Khodama Nabi sallallahu alaihi wasallam, khodama, ia melayani an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, khodama, ia melayani an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilafzihi, dengan lafadznya. Fasabata, maka tetap asal hadisi, asal hadis. Fasabata, maka tetap asal hadisi, asal hadis. Walillahilham, walillahi, dan hanya kepada Allah, hanya milik Allah, alhamdulillah, segala pujian. Waqad rawahu, dan sungguh telah meriwayatkannya Al-Hakimu, Imam Hakim. Abu Abdillahi, yaitu Abu Abdillah, fil Mustadraki, dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Waqala, dan beliau berkata, hadisun sahihul isnad, hadis sahih isnad. Menurut riwayat lain dan keterangan lain, hadis ini meskipun tadi ada beberapa pendapat. Ada yang menyebut hadis ini adalah hadis dhaif berdasarkan kesepakatan para hufaz. Kenapa? Karena di dalamnya, dalam sandarnya terdapat Sa'id ibnu Marzuban, Abu Sa'id al-Baqal, yang merupakan mantan budaknya Hudzaifah Yamani. Sehingga para hufaz sepakat hadisnya sahih. Nah, Imam Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih, gharib, dari wajah ini. Bisa jadi sahih menurutnya dari jalur yang lain. Nah, dalam riwayat lain juga hadis ini dalilnya tetap, pokoknya tetap, sehingga hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, hadis ini sahihul isnad, sanadnya sahih. Boleh diamalkan, sangat boleh. Ya, kapan diamalkannya tadi? Sore hari dibaca sebanyak 3 kali. Apa fadilahnya, keutamanya? Allah akan meridhoinya. Wa waqa'a, dan terdapat bi riwayati Abi Dawud, dalam riwayat Abi Dawud. Wa waqa'a fi riwayati Abi Dawud, dan terdapat dalam riwayat Abi Dawud wa ghairihi, dan selainnya. Wa bi Muhammadin rasula. Nah, dalam riwayat Abi Dawud mah jenah tidak hanya apa tadi, wa bi Muhammadin nabi, ya bukan itu, tapi wa bi Muhammadin rasula. Jadi makan wa bi Muhammadin nabiyya. Di riwayat Abi Dawud mah wa bi Muhammadin rasula. Wa bi riwayati Tirmizi, dan dalam riwayat Tirmizi nabiyya, lapan nabiyya tadi mah di riwayat Tirmizi mah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, gitu. Beda riwayat nu tadi mah nabiyya, nu ieu mah rasula. Kumaha tuh, mun dibaca dua nana halus, kata Al-Imam An-Nawawi, payus sahabu, maka disunahkan ayah jemaah untuk mengumpulkan. Payus sahabu, maka disunahkan ayah jemaah untuk mengumpulkan al-insanu, seseorang, bainahumma, diantara keduanya. Fayakulu, sehingga ia mengucapkan,
Fayaqulu, ia mengucapkan nabiyya wa rasula. Walau iktasara, dan jika ia meringkas, ala ahadihima, atas salah satu dari keduanya, ala ahadihima, atas salah satu dari keduanya, kana, maka ia ada, amilan, ia mengamalkan. Kana, maka ia ada, amilan, ia mengamalkan, bil hadisi, terhadap hadis. Nah, dalam riwayat Abi Daud tadi, bukan Muhammadin nabiyya, tapi Muhammadin rasulullah. Nah, sehingga Al-Imam An-Nawawi menyunahkan untuk mengkomparasikan, menggabungkan dua lafaz tersebut. Sehingga dibacanya gimana? Nabiyya wa rasula. Jadi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Nah, gitu. Ya, dibaca. Warwaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Daud, dalam sunan Abi Daud, bisnadin jayyidin, dengan sanad yang baik. Lam yuza'ifhu, ia tidak melemahkannya. Ia tidak melemahkannya. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, bersabda, man, barang siapa qala, ia membaca, man, barang siapa qala, ia membaca, mengucapkan, silakan, hina yusbihu, ketika waktu pagi, ayumsi, atau sore. Apa doanya? Allahumma inni asbahdu ushiduka wa ushidu hamalata arashik wa malaikata wa jami'a khalkika annaka anta la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ataqo, maka memerdekakan Allahu Allah rubu'ahu, seperempatnya. Rubu'ahu, seperempatnya, minan nari, dari api neraka. Maka Allah akan memerdekakan seperempat tubuhnya dari api neraka. Paman, lalu barang siapa qolaha, ia mengucapkannya, marwata ini dua kali, ataqallahu, maka Allah akan memerdekakannya. Ataqallahu, maka Allah akan memerdekakan nisbahu, sebahagiannya, minan nari, dari api neraka. Lamun dibaca dua, setengah awaknya dimerdekakan di nabi neraka. Waman, dan barang siapa qolaha, ia mengucapkannya, salah santilu kali, ataqallahu, Allah memerdekakannya, salah searba'ihi, tiga perempatnya. Tilu parapat, lamun maca tilu. Fa'in qolaha, lalu jika ia mengucapkannya, arba'an, empat kali, ataqahullahu, maka Allah memerdekakannya, minan nari, dari api neraka. Yang selanjutnya adalah dari riwayat yang terdapat dalam sunan Abi Daud, dengan sanad yang baik dan tidak didhaifkan. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ini nih di pagi dan di sore hari, sama-sama doanya gimana? Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikatak wa jami'a khalqika annaka anta la ilaha anta Allahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Lamun dibacana hiji sakali macana teh, maka seperempatna dimerdekakan tina api neraka. Lamun maca dua, setengah awak dimerdekakan tina api. Lamun tilu, maka tilu parapat awak dimerdekakan tina api. Lamun opat kali dibaca, maka sadaya tubuh orang dimerdekakan tina api neraka. Hayang teu. Ah, yang baca ieu sehari pagi dan sore hari sebanyak minimal 4 kali. Warwaina, dan kami meriwayatkan bi sunani Abi Daud, dalam sunan Abi Daud, bisnadin jayidin, sama kayak tadi, bisnadin jayidin, dengan sanad yang baik.
Lam yaza'ibhu, ia tidak melemahkannya. An Abdullah ibn Ghannam, dari Abdullah bin Ghannam. Bilgo ini dengan gin go. Al mujamah titik, ya titik hiji mujamah de go. Wa nuni, dan nun al musyaddadah yang ditasydid Ghannam. Acana. Al bayadhi as-sahabi radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat bernama Abdullah bin Ghannam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man, barang siapa qala, ia membaca, mengucapkan, hina yusbihu, ketika waktu pagi, Allahumma ma asbah bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa laka syukru. Faqad adda, sungguh ia telah menunaikan. Faqad adda, sungguh ia telah menunaikan syukru yaumihi, syukur pada harinya. Syukru yaumihi, syukur harinya. Wa man, dan barang siapa qala, ia membaca, misla dzalika, semisal yang tadi, hina yumsi, ketika ia di waktu pagi, hina yumsi, ketika ia di waktu pagi, faqad adda, sungguh ia telah menunaikan syukra lailatihi, syukur malam harinya. Syukra lailatihi, syukur malam harinya. Nah, kalau misalkan kita mau menunaikan syukur di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, di waktu petang, maka salah satu bacaan yang dianjurkan adalah bacaan ini, yaitu bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Barang siapa yang membaca ketika subuh, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa laka syukru, maka ia setelah menunaikan syukur sehari itu. Kalau dibacanya sore, maka menunaikan syukur di malam itu. Nah, itu adalah beberapa zikir yang terdapat dalam hadis. Jadi berapa? 4 ya. Pertama apa? Baca sama-sama. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. 3 kali. Ma lalu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyaw wa rasula. Lalu yang ketiga, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikata wa jami'a khalkika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Minimal 4 kali. Lalu yang tadi terakhir, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa laka syukru. Nah, itu adalah bacaan-bacaan yang sangat dianjurkan dibaca di pagi dan di sore hari. Masih panjang ternyatanya, sangat banyak. Nambah tilu kali ngaji itu cantamat keneh, bab tentang zikir pagi dan sore hari. Allahu a'lam.